Data adalah jenis kekayaan baru bangsa. Dalam rangka program pembinaan statistik sektoral Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat mengembangkan salah satu inovasi program Desa Cantik, Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari, merupakan program pembinaan statistik sektoral Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dalam rangka semangat Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Bidadari dapat dikunjungi pada laman website bidadari.bpspasbar.id serta aplikasi Android yang dapat diunduh pada Google Play Store. Sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Pasaman Barat terkait aplikasi Bidadari. Inovasi sangat penting bagi kemandirian dan keunggulan bangsa. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Inovasi sebagai energi positif untuk menciptakan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Quick Win, Program Desa Cinta Statistik serta hasil rapat Kementerian pada bulan Juni 2021 yang lalu antara Kementerian PPN Bappenas bersama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UMKM menekankan peran penting masing-masing kementerian lembaga dalam memastikan peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan digitalisasi monografi desa. Hal ini semakin memberi peran strategis kepada BPS Kabupaten Pasaman Barat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat hadir dengan aplikasi inovasi monografi digital Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari. Bidadari merupakan sebuah inovasi web dan Android yang menyediakan sarana data informasi, data warehouse, monografi digital terkait potensi desa, nagari, kelurahan, yang secara luar biasa dapat mendukung pembinaan statistik sektoral melalui perbaikan tata kelola data di tingkat desa, nagari, kelurahan yang mudah diakses dan dibagi-pakaikan demi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan di sistem support dari desa, nagari, kelurahan yang berkelanjutan demi Indonesia maju dan Indonesia tumbuh. Dukungan dari berbagai pihak terhadap aplikasi Bidadari. Saya sangat mengapresiasi BPS Pasaman Barat melalui inovasi pembinaan sektoral level nagari, yakni Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari, yang di-launching oleh BPS Pasbar sebagai implementasi pembinaan statistik sektoral untuk mewujudkan data dan nagari yang akurat. Kita bersyukur saat ini telah muncul aplikasi inovasi monografi digital Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Bidadari merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk penyediaan data dan informasi potensi desa dan nagari yang up to date dan berkualitas. Bidadari akan memotret keberadaan dan juga perkembangan kondisi sosial, kondisi ekonomi, prasarana dan sarana sampai dengan wilayah nagari. Bidadari mendukung pembangunan berbasis data, khususnya untuk Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Peluncuran aplikasi Bidadari dari BPS Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat menjadi solusi terwujudnya data nagari yang lengkap dan akurat. Aplikasi ini sangat penting karena menyediakan data nagari yang lebih akurat dengan aplikasi monografi digital. Diharapkan menjadi rujukan sumber data berbasis nagari yang akurat, update, dan konsisten. Saya sangat mengapresiasi inovasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat yang telah meluncurkan aplikasi digital Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari. Semoga aplikasi inovasi monografi digital Bidadari ini dapat menjadi penyedia data statistik berkualitas di desa dan nagari untuk Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, dan Indonesia yang maju. Kami berharap aplikasi digital monografi Bidadari ini dapat dimanfaatkan secara luas
untuk mensupport perencanaan pembangunan desa dan nagari. Saya berharap aplikasi Bidadari dapat mendukung percepatan pembangunan desa dan nagari di seluruh tanah air melalui perbaikan tata kelola manajemen data di desa dan nagari. Inovasi adalah kunci. Bidadari dari BPS Pasaman Barat untuk negeri.